Jakarta. Oh. Ikut rombongan itu, grup itu? Enggak. Bukan. Iya, ikut rombongan sih, cuman besok acaranya bebas. Oke, sekarang pukul 3.45 dan kita sudah mulai mendaki Gunung Batur. So, kita kira-kira akan summit sampai puncaknya berapa? Ikuti terus hanya di Traveloge. When is the harvest? Is it during the dry? Turn up your light and see like my view. Yeah. You know, we can see more. This is like a morning day thing. Yeah, this is easy. Yeah. Right? You should walk out by yourself. I'm not comfortable now. I should be standing. Are you going to move when you need to move? Yes, I'm Oke, sebentar lagi summit nih. Wah, jalanannya berpasir lebat tuh. So challenging. I really don't know how you can do this like 5 times a week. Wow. But you are fit then. No, I'm tired. Yeah? Yeah, but I understand. There you go, good. Good. Okay. Yeah. Almost. Sebentar lagi sampai puncak. Yeay, akhirnya berhasil sampai di puncak Gunung Batur. Sebenarnya sedikit lagi sih untuk ke puncaknya, tapi di sini view-nya pas banget untuk lihat sunrise. Nanti sunrise-nya muncul di sini. Dan di sini kita juga bisa melihat pemandangan gunung, Gunung Agung ya Bang ya? Iya, iya. Ya, di sini juga ada Danau Batur, jadi keren banget view-nya di sini. Wah, terbayar sudah perjuangan. 2 jam
2 jam, ya hampir 2 jam. Sekitar 4 km kurang 3,85 km. Luar biasa. Jadi wajib kalau ke Bali jangan cuma ke pantai aja, tapi perlu juga nyobain hiking di Gunung Batur. Yeah, more challenge. Yeah, challenging lah pokoknya. Sarapan dulu, sandwich isi pisang. Ini udah include dengan paket tripnya ya, jadi dapat breakfast juga disiapin oleh guide-nya. Dapat roll juga for some protein. Sarapan dulu ya. Kita coba lihat yuk, kita daki ke puncaknya lagi. Udah 2 hari ya. Ini udah kayak amphitheater sih, orang ada duduk-duduk untuk melihat sunrise. Cuman sunrise-nya tertutup awan ya, sayang sekali. Kita lihat lagi atas. We can see the crater. Kita bisa lihat kawah ya seperti ini. Oh my god, it's beautiful. Kayak ada savana-savana gitu, cuman karena ini terjam dan curam, kita nggak bisa kesana kayaknya. Dan sekarang karena kemarau panjang, warnanya jadi hijau, tapi agak kusam ya. Ada beberapa yang masih tampak hijau berseri, tapi mostly sudah hijau kusam kayak gini. Ada ke sebelah sana juga nih puncaknya, punggungannya. Wow, ini ada puncaknya lagi. I think I wanna go there for a while. Let's go. Excuse me. Oh. It's amazing. Nah ini salah satu puncaknya. We are on top, guys. I wanna be on top. Now I'm on top of Mountain Batur. Mount Batur. It's a bit scary. Kita sebelah sana yuk. Sini lebih rame nih. Sunrise-nya mulai kelihatan. I think ini salah satu penanda puncaknya, ada semacam pura atau tempat berdoa. Ya, dari puranya sini kita jalan ke sini, ada penanda puncaknya Mount Batur 1717 MDL. Oke, sekarang gue udah ada di summit puncak Gunung Batur 1717 MDL. Keren banget view-nya. Mantap, wajib banget datang ke sini. Kalau
dilihat di kejauhan sini, di pasir hitam ini dulunya adalah aliran lava ya, bekas aliran lava menjadi pasir hitam. Wow, keren banget di sini, Geopark Batur. Wajib datang sini, khususnya untuk pecinta geowisata. Inilah kawah Gunung Batur. Di sana kita bisa melihat monyet-monyet sedang bersantai. Dan di situ ada asap karena kawahnya masih aktif ya, masih ada aktivitas vulkanik di dalamnya. Keren banget ya ini kalderanya. Wow, ada monyet-monyetnya mendekat nih. Makan sisa-sisa sandwich. Ampun. Mama, gue takut. Jalurnya beda ya? Beda sih. Oh, syukurlah. Dijemput sampai pertengahan. Oh, oke deh. Syukurlah. Sendiri aja, nanti deh kapan-kapan ajak kawan. Iya sih, next pengen ke Gunung Agung sih, lebih susah ya kalau di sana, lebih menantang tapi lebih menakjubkan. Oh, nanti deh,
Yeah, yeah, yeah. Wenn sie sich doppelt war, das ist toll. Nee, nee, ja, war auch schon. Es war nicht so schön. Ich würde schon ein Stoppen. You okay? Hey. Good. Pulang dulu.